Assalamualaikum para pemuda Indonesia dan mancanegara. Gimana nih kabar kamu semua? Semoga kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku mau nyobain yang lagi heboh dan lagi viral itu guys. Pijat kretek-kretek abal-abal. Waduh, gimana ini guys? Rasanya benar-benar. Tapi ini benar-benar abal-abal atau malah maknyos ya kreteknya guys. Jadi aku penasaran dan langsung guys ajak ke rumah untuk silaturahmi dan nyobain langsung di badan aku sendiri guys. Sebenarnya pengen juga nih istriku tapi dia mau gak ya guys? Dan boleh gak ya untuk bumil? Ini bakal seru banget hari ini. Eits, tapi sebelum itu kemarin sudah ada yang dapat handphone, motor, uang dan masih banyak lagi dari amal-amal. Sekarang kira-kira dapat apa ya? Dan ini pemenang amal-amal hari ini. Jangan lupa ya untuk tetap ikutan amal-amalan di YouTube ini. Kasih tahu apa kebutuhan kamu dan jangan lupa cantumin nama Instagram kamu guys. Pastinya harus subscribers dan followers Instagram aku. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Ah. And just relax, sleep, shoulder-nya tenang. Lihat ya bro ya. Lagi ankle kaki aku. Serius bro? Pas banget dong, kebetulan dong. Makanya kemarin habis lihat ini ada yang jago kretek-kretek, aku bilang. All good. Yes. Thank you for coming. Ayo bro. Alright. Ankle main bola atau gimana nih? Main bola. Wadaw. Alright. Aku anaknya hobi banget main bola. Siap. Atlet gagal. Enggak lah. Halo Bro Bima, apa kabar? I'm good bro, sehat. Aku suka nonton videonya ngekretek-kretek orang. Yep. Hari ini aku mau dikretek. Penasaran. Dan istriku juga bilang, "Sayang, kamu mau dikretek-kretek enggak?" Dia sebenarnya paling pengen, cuman dia lagi di sini ya, aku pengen. Boleh. Biar menyaksikan langsung ya. Tapi dia kan lagi ini. Iya. Lagi ambil jadi enggak boleh dikretek. Jadi aku aja, Bro. Siap. Okay. Bro, penasaran. Tapi ada rasa khawatir enggak sih? Ada. Aku orangnya takutan yang aneh-aneh. Dipijit aja males. Serius bro? Enggak, tapi masalahnya dia kan pekerja keras, ya kan? Iya sih. Shooting. Bener. Lu duduk yang enak aja bro. Ini kakinya habis kepritek, mau duduk gimana gini nih? Gini aja bro. Kasian ya? Enggak, maksudnya mau nyantai, gini. Mau kaki selonjoran. Bukan ini kaki aku, kaki saya. Kaki dia ini. Nah gini aja aku gini, gimana ya, bro? Kayak gini. Lu kan pekerja keras, lu olahraga. Yeah. Udah kayak gitu main bola, jadi kemungkinan memang butuh adjustment gitu. Kadang kita ngerasa sehat, tapi sebenarnya kita tuh belum tersehat yang kita bisa. Betul gak sih? Jadi kita bisa apa bisa di-adjust buat lebih baik lagi gitu. Tapi katanya emang kalau kretek gini emang harus ya bro? Sama halnya kayak mobil, ya ada yang mobil harian, servisnya mungkin lebih jarang ya. Tapi kalau misalnya mobil yang kita pakai off-road atau mobil balap gitu kan, high intensity untuk orang workoutnya mungkin harus lebih sering di-adjust gitu. Okay. Even orang harian yang kantoran aja dengan postur yang setiap hari main handphone, biasanya paling banyak masalah di leher gitu. Aku pinggang bro. Lower back. Sangat. Pasti. Lower back. Even aku kalau sit up gini, pinggangku sakit pasti. Yes. Itu kebanyakan masalah orang banyak. Nanti kita assess dulu, kita lihat dulu badannya, kita cek panjang kakinya. Oke. Okay. Karena kadang paling sering itu masalah datang dari panjang kaki yang berbeda. Oh, bisa beda panjangnya? Bisa beda. Nanti pas kita tidurin, kita lihat. Oke, ayo bro. Kayaknya agak yang kiri udah kelihatan kayak agak lebih panjang. Enggak. Kalau gede bener bro. Kayaknya kaki aku tuh kalau nggak salah kiri apa kanan lebih gede gitu. Kanan tuh lebih gede. Jadi cepet suka lecet. Siap. Oke. Bro, berarti duduk di sini dulu bro. Kalau duduknya gimana? Gini. Biasa aja, kira-kira bersila aman. Bersila aman. Tapi yang nyaman ya. Oke, kayak gitu gini. Nyaman. Alright, badan tegak. Maaf ya aku kesini ya. Badan tegak. Nah, tangan kanan ke kanan seperti ini. Alright, lihatnya ke depan ya. Gua akan tekan ke bawah. Gua pengen lo tahan. Oke. Okay. Alright. Takut. Nah, ini belum bunyi. Oh, belum bunyi. Ini baru tes. Misalnya ada masalah, ada yang penghempitan di leher atau enggak. Oke, okay, tahan yang keras ya. Lihat ke depan. Enggak ditahan. Oh iya. Oke. Enggak lagi bengong. Takut. Lagi bengong. Okay, relax. Dua, tahan yang keras. Oke. Okay. Buat otot shoulder segini itu kurang kuat. Oke. Cuman mungkin tadi belum maksimal. Coba lagi ya. Apa karena duduknya gini nggak ngaruh ya? Enggak. Okay. Gak, tangan di situ udah balance. Kaki. Apa karena pinggangku? Enggak. Oke. Tahan lagi. Tuh, dua. Tahan yang keras. Lihat ke depan. Okay. Better. Tapi kayaknya ada sedikit pain ya. Ada. Oke. Okay. Lihat ke depan lagi kayak tadi nggak turun lagi. Nah sekarang kita coba posisi yang berbeda. Tangannya masih kayak tadi. Oke. Okay. Tahan yang keras lagi ya. Tahan yang keras. Yang keras, tahan yang keras lagi.
Alright. Kebalikannya. Tahan yang keras lagi. Oke, okay, ini definitely ada something wrong atau ada masalah di leher. Masalah bukan masalah, wah harus paro enggak, tapi biasanya itu ada pergeseran 1-2 mili, dia bisa menghempit saraf yang mana banyak saraf yang mengatur dari leher untuk kekuatan tangan. Hmm. Jadi ada power loss. Nah, badan kita tuh smart banget. Di saat kita tekan ini, otot kuat. Tapi kan dari yang mengatur ini ada masalah. Jadi kalau dia ngelawan, malah nanti cedera. Jadi dia akan ngalah. Nah, nanti kita harus fix itu. Oke, oke, oke. Itu satu. Sama sekarang kita lihat panjang kaki. Kepalanya di sini aja. Oke. Okay. Kakinya ke arah sana. Terlentang, terlentang. Kita pastiin. Retak! Belum sabar dong. Enggak, relax. Shouldernya udah rata, bagus. Pinggulnya rata. Kita temuin kakinya seperti ini. Kakinya banyak dulu. Belum. Ini kan karena lagi kelipat gini. Jadi dulu gue suka berpikir juga bahwa ini tuh gimmick gitu. Tergantung posisiin orang. Tapi kita pastiin shoulder udah sejajar, kaki kita samain rata pinggulnya, baru kita pegang kita tarik ke belakang. Nah, dari sini langsung kelihatan kaki kiri lebih panjang. Nah, kita kayak giniin ya. Jadi lihat, jempol udah kita samain. Tapi kakinya kelihatan nggak? Ini 1 cm lebih bro, bedanya bro. Masa sih? Nanti Aurel mau lihat nggak? Aurel lihat aja. Iya. Lumayan kan? Lumayan bedanya kan? Alright. Saya nggak ngomong panjang sebelah banget. Kayak gini. Iya. Nggak bisa gitu. Tapi jangan khawatir. Itu karena postur, pernah jatuh, ya kan? Working out, olahraga. Kemungkinan besar nih bro. Nyengklak dong. Bro. Bro, kemungkinan besar lo kalau berdiri gini bro. Nih, kanan gini nih. Oh. Lu pasti akan lebih nyaman kayak gini. Karena biasanya orang yang kakinya panjang sebelah, dia akan nopang di kaki yang lebih pendek. Karena kalau kaki yang lebih tinggi, akhirnya kan aneh. Iya. Lu jangan parno bro, santai aja, okay, relax okay. aja. Jangan jadi kepikiran, wah gue salah. Enggak. Karena bro, ada yang datang ke rumah gue, itu kakinya bedanya hampir 3 cm setelah diketek lurus. Yeah. Gitu loh. Nah, cuman masalahnya yang perlu diketahui, boleh kasih bantal ya sekarang? Maaf Aurel. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah pada saat kaki panjang sebelah, dia kan adalah fondasi buat pinggul. Pinggul ini, kalau kaki panjang sebelah, berarti setiap kita jalan, satu lebih neken ke atas. Sedangkan pinggul fondasi buat tulang belakang. Nah, lama-kelamaan, tulang akan mulai miring. Gitu. Itu yang menyebabkan mungkin salah satunya sering ada sakit di lower back. Yang paling pertama lower back kena, makin lama makin naik. Bayangin ruas-ruas tulang, ada disknya di antaranya harus rata. Tapi kalau dari bawahnya begini, sebagian akan ketekan. Itu yang menyebabkan akhirnya setelah waktu yang lama sakit. Gitu. So hopefully hari ini kita bisa benerin ini ya. Okay. Mudah-mudahan, nggak terjamin, cuman kita akan lakukan yang terbaik. Oke okay, guys, ini mau dibenerin kaki gue biar nggak panjang sebelah. Alright bro. Oke, let's go, let's do it bro. Okay. Let's do it bro. Ini gerakan yang gue akan lakukan di sini, nanti mungkin next kalau ini udah sembuh kita lakukan ke sini bro. Sekarang kan masih ada pembengkakan, sebaik kalau ada pembengkakan itu memang kita jangan manipulasi. Oke. Okay. Relax aja, tenang, lemesin. There you go. Oh my god, enak banget. Prek gitu ya. Iya. Aman ya bro? Aman. Gua santai, gak ada yang sakit bro, gak ada yang sakit. Jaminan gak ada yang sakit. Kok kalau dikeretek abis dikeretek aku ketawa pasti. Iya. Sama aku kenapa juga ya, kayak ada rasa. Jangan-jangan ankle-nya kalau digitu langsung bener, bro. Gitu loh. Kayak jangan-jangan. Iya. Sebenarnya pengen gerakan itu berapa lama sih? 5 hari. 5 hari jangan. Iya. Okay. Ini gua enggak pegang ankle, gua pegang daerah sini ya, bro ya. Oke. Okay. Lemesin. Relax, lemesin. Oke. Okay. Okay, good. Kakak jangan tenggorok yang kakinya dicetok. Nanti. Oh, akan. Akan. Oke. Kaki taruh seperti ini. Rapetin. Tahan sekuat tenaga. Oke? Okay? Tahan sekuat tenaga. Apanya? Ini ke dalam gitu, ke bro? Ke dalam. Tahan sekuat tenaga. Oke. Okay. Lagi, sekali lagi. Tahan sekuat tenaga. Alright, aman. Besok kalau pinggulnya ada yang kurang pas, dia akan go back into position, klik gitu. Alright, sekarang kita duduk lagi bro. Kita mulai. Nah, di sini tuh bro, ada titik yang sarafnya banyak mengatur atau terhubung sama internal organs. Gue biasa akan kasih 10%. Nah.
Nah, breathe aja. Ah! Serius, bro. Baru 5, bro. Breathe. Aduh, sakit. Sumpah, bro. Wow, ini kayaknya salah satu yang tersensitif nih. Serius, bro. Oke, gue kasih 5% aja, bro. Napas, breathe. Breathe, napas. Kok pegel-pegel gitu? Sakit sini ya? Iya. Tapi ini sakitnya lebih dari biasa sih. Karena baru 5%, bener-bener baru mau mulai ke 10. Wow, oke. Okay. Tapi kan hidupnya sebenarnya sehat kan, bro? Sehat. You don't smoke or anything, gak kan? Don't, no alcohol. No smoking. No drugs. Iya. Lemes. Relax, lemes. Okay. So far gimana? Aman ya, bro ya? Aman. Alright. Right hand? Yes. Ini masih rada tegang. Jangan tegang, bro. Chill, bro. Dikit ya. Aku sampai ke rumah sakit aja tuh enggak pernah mau nginep, bro. Saking enggak apa aja yang emang kesehatan tegang. Enak kan at home gitu ya. Iya. Oke, napas. Ini berarti dia kalau nakal tinggal tekan aja sini. Ini fix kelamahan ini nih. Dia ya untuk dia. Ini baru 3% nih, kalau 10 segini nih. Kalau cowok bilang, aku kuat. Yakin sini gitu jadi. Mana tunjukkan kekuatan kamu. Alright. Kita bunyiin ya. Oke, okay. Relax. Pas. Jadi kita megangnya itu 3 jari. Yes, kayak gitu. Oke. Okay. Oh, there you go. Suka main game atau apa nih, bro? Main game ya, main FIFA juga. Okay. Menang. Oh, menang. Oke. Oke. Alright. So far gimana ya? Aman ya? So far enak sekarang, sih, bro. Kayak enak gitu tangan. Kayak lebih lega. Tangan di pinggang seperti ini. Oke. Okay. Gua mau lo nahan ke belakang. Ya, jadi lo tekan ke belakang. Gini dulu. Like this? Nah, nanti tekan ke arah sana. Oke. Okay. Like this? Yes. Wah. Oh my God, iya. Ulang dulu, gak dengar. Ntar ada di sini. Ada di sini. Gini deh coba. Gini dulu. Ada ngerasa yang agak nyangkut gak di mana? Yang kiri ya. Coba kalau misalnya gini, bro. Kalau misalnya gini nih. Set gitu bisa lurus enggak tangannya? Gimana gini? Badannya enggak usah kayak gitu. Duduk juga enggak apa-apa. Hanya pengen nyontohin gini nih, bisa lurus enggak? Bisa dia agak gini. Oke, tapi better sih. It's better. Oke, maju dikit. Jadi, banyak masalah shoulder, bukan hanya di shoulder-nya, tapi karena leher dan juga tulang scapula di belakang. Nah, scapula ini dia tuh kayak plat yang harus bergerak gitu. Pada saat dia yang namanya frozen scapula, dia nempel, dia nggak gerak, akhirnya yang cedera, yang sakit shoulder-nya. Coba gini lagi, naik ke atas lagi, kita lihat geraknya. Oke, turun lagi. Alright, siap. Oke, okay. Turun. Okay. Relax. Iya, yeah, di sininya. Ke atas. Turun ke bawah. Oke. Okay. Lemesin. Alright, aman. Oke, okay, so far gimana, bro? Enak sih. Enak ya. Alright. Sekarang pinggang enggak ya, bro? Enggak ada kretaknya. Sekarang tengkurap. Oke. Okay. Lihat ke kiri, bro. Oh iya. Gini. Tengkurap. Oh, senang aku tersiksa sih. Itu biar kamu enak, biar kamu jadi enak banget nih. Biar lega. Tidurnya lebih enak. Iya, enak banget. Lemesin aja, relax. Panji, minta tolong bikinin kopi ABC susu saya ya. Tenang, Pak, udah Panji siapkan buat. Waduh, pinter nih Panji nih. Aduh. Terima kasih, Ji. Rasa kopi tubruknya khas banget, ditambah lagi dengan campuran susu, makin mantap guys. Bener-bener mantap banget nih kopi guys.
Udah gitu, kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Emang kopi ABC Susu juara! Kopi ABC Susu, kopinya asli, rasanya pasti. Aku kaget loh, penontonnya rame ya tadi. Banyak yang suka mikir itu tuh bohongan gitu, karena nggak percaya gitu kan, tapi real. Ini sih sebenarnya gerakan dikit aja, cuman kita melepasin tension. Oke. Dari lower back-nya. Oke. Lemah, relax, lemesin. Nah, ini nih, punggung nih yang penting nih. Wow. Ini yang harus kita cek. Nah, ini harus nggak pakai bantal nggak apa-apa. Dia kalau keretek tuh bisa berulang apa enggak sih, bro? Jadi gini. Misalnya abis bro keretek, dia bisa diulang lagi enggak? Nah gini, ini pertanyaan yang bagus banget. Keretek itu bukan bunyi tulang, tapi dia bunyi gas-gas yang ada di antara tulang yang keluar. Jadi di tiap sendi kita itu ada cairan atau kayak pelumas. Nah, di situ ada gas bubbles. Pada saat dibunyiin, dia akan bunyi pop. Makanya it takes 5 atau 7 minutes lagi buat gas itu masuk untuk kita, minutes. Sampai bisa dikeretakin lagi. Gitu. Okay. Cuman pada saat kita manipulasi tulangnya, tentu tulang akan kembali ke better form. Berarti kalau dimanusia kayak sendawa, aja gitu. Jadi kalau buat maintenance, sebulan sekali atau tiap 2 minggu buat maintenance. Oh. Tapi tergantung workout orang. Misalnya Atta nggak banyak high impact, 3 months bisa, 2 bulan bisa, ada yang 6 bulan gitu. Tapi kalau post kecelakaan, 2 minggu. Oke. Okay. It's good. Tangan it's bisa good. Di samping badan, bro? Ke bawah sini? Oke, okay. Ini. Hah? Nyaman nggak ngeliat ke kiri kayak gitu? Nyaman ya? Nyaman. Oke. Okay. Nantuk juga enak ya kalau... Emang ya apa, relax aja. Ya. Enjoy aja. Okay. Kalau ada yang sakit, bro, kasih tahu ya. Sakit atau pasti tekan nggak nyaman. Yang di bawah tadi sih, bro. Iya, lower back ya, bagian sini ya. Memang ini juga berasa tense sih. Around here nih. Tense. Okay. Tense artinya apa, bro? Tense itu kayak problem. Tegang gitu. Karena kalau tulangnya emang dia nggak nyaman atau posisi dia nggak bagus, otot itu akan ngenceng di situ. Itu sistem badan kita aja buat ngelindungin otot apa tulangnya. Sini juga sih. Ini kayak ini di sini nih. Ini kayak titik puncak bongkok lo, bro. Kan tiap orang bongkoknya lain-lain ya. Nah, ini di sini rada tense juga nih. Nih, udah langsung kerasa keras dia. Tapi enggak sakit kan, bro? Enggak. Enak sih, bro. dia kerja keras terus, kasihan ya. Alright. Bro. Tarik napas yang dalam. Buang. Good. Like that ya, bro ya. Pokoknya pas tarik napas, buang, jangan ditahan, relax aja. Jangan ditahan nih, sayang. Yuk. Karena ini sebenarnya ini udah posisi nyaman belum nih? Udah, bro. Okay. Kalau bisa dilihat, left-nya lebih tinggi. Nih, right here nih. Itu kemungkinan juga karena antara dua, scapula, nanti kita akan cek, sama tulang belakang, ada yang pergerakannya nggak maksimal, dia mempengaruhi rib cage atau ribs. Dia makanya lebih naik. Nanti kita akan coba adjust ya. Napas, tarik napas, dalam. Buang. Abis. Okay. So good. Enak banget. Suka banget sih. Itu komplit sih itu. Itu kayak tiga-tiganya. Panjang ya. Biasanya cuma satu, dua ini kayak semua. Emang dia benar-benar membutuhin. Jadi butuh dikeretak banget sih ini. Kayaknya bro harus sering-sering kesini. Siap. Bisa. Relax. Take a deep breath, buang, release all the way out, all the way out. Itu yang gue bilang titik bongkok lo. Dengar bunyi tulangnya lain kan, kasar kan? Gitu. Dan kalau yang tadi kan lebih kayak gatal-gatal enak. Kalau yang ini tuh kayak lebih agak ada sakitnya dikit. Yes. Aduh. Agak gitu ya. Ya, blood flow-nya bagus. Napas lagi, buang. Alright. Okay. Wait, kita lihat dulu ya. Gak apa, terang dulu, diam tempat dulu. Ini udah better gak sih? Yes. Iya, tadi lebih tinggi banget. Iya.
ya kan? Udah membaik kan? Napas, buang. Alright, gak apa-apa. Kita hanya mau, gerakin the bones here. Nah, ini kita lakuin aja, dia udah lebih level. Tapi step by step dia akan baik. Masih ada gerakan di sini, sebentar bro. Oh sudah, oke. Tangannya boleh gini ya sih bro? Ah, sakit. Sakit nih bro ya, sakit ya bro. Oke, tahan sedikit bro, tahan sedikit. Selama itu kulitnya nggak ada. Nah, au, 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 au. Ah, dua kali. Di sini dia bisa bantu ngeposin tulang juga. Alright, sekarang kita masuk ke lower back. Boleh minta bantalnya? Sini. Oke. Okay. Next. Ah. Next. Ah. Kak, kakak amazing, beneran. Oke. Okay. Dia cuma mau sama kakak loh, dia kalau pernah ajak nggak mau, dikerek-kerek. Nah, itu emang lower back-nya kan bermasalah ya, makanya bunyinya lain ya. Bunyinya tuh kasar gitu. Nanti kalau udah beberapa kali, bunyinya tuh lebih smooth. Dia kayak rata one tone, rek gitu loh. Tapi dia sampai gerok, sampai kayak. Iya, sama hal yang kayak gue bilang titik bongkoknya dia tadi. Bro, how are you bro? I'm good, very good bro, enak. Oke, balik. Aku sampai kayak, what bisa gitu bunyinya? Balik ke arah sini. Oke. Oke, sedikit. Alright, alright, alright. Okay. Walaupun yang kita cari bukan bunyi ya. Jadi jangan pernah kayak kita tuh harus bunyi. No, yang penting gerakannya oke, okay? Okay. Intensitinya pas. Karena kalau kita cuma nyari bunyi nanti malah bisa cedera. Alright, ya? Alright. Oke. Okay. Wah, udah bunyi. Baru pelan aja udah bunyi. Itu namanya pre-pop. Baru mau diposisiin, ini udah bunyi. Kayak bunyi pop itu. Iya, iya, iya. Yeah. Lebih parah bunyi yang tadi ya? Yes. Itu kadang penyebabnya juga kenapa? Lebih banyak ruas yang ketekan di satu sisi yang mengakibatkan kaki beda sebelah panjangnya. Ini parah banget sih bunyinya sampai. Iya. Oh udah ketiduran nih kayak orangnya. Udah. Saya gak mau kok. Anak saya yang marah ini the best bro. Enak kan? Enak banget. Badan tuh jadi enteng gitu. Okay. Beda. Keren sih bro ini. Enak. Aku baru pertama kali loh dikeretek gini. Sumur hidup. Iya, sumur hidup ya. Sumur hidup. This is why you need it. Sekarang duduk lagi kita ngeliat ke depan. Oh, oke. Okay. Duh, kalau tidur terus tidur nih bentar lagi. Aduh. Very, 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 very ngantuk. Skapula kiri nih, pas tadi dinaikin juga. Ini rada nyangkut nih. Mau kita renggangin nggak? Tapi agak gimana caranya tuh? Sedikit nggak nyaman. Ya, aduh. Sama, sama. Tapi, aduh. Tapi depannya kan masa aku gak enak, ini lagi enak banget nih gitu kan. Gak apa kak, tapi dia demi tapi kebaikan kamu. Untuk kebaikan saya. Dan gerakannya lebih untuk lancar. Untuk badannya biar benar. Sakit gitu tapi. Gak, gak terlalu sakit, gak terlalu sakit. Jadi, sakit ya kesini. Sakit juga gak apa-apa sih kak. Orang yang suara lucu deh. Iya, aku seneng banget nih. Tangan gue akan masuk ke dalam sekitar sini. Alright. Harusnya gak dijelasin. Masuk. Biar. Iya. Bagian yang ngerekat kita renggangin, okay, bro. Okay. Relax. Nah, did you hear that? Kedengar nggak sih? Iya. Lemesin, jangan dilawan. Nah, kalau dilawan ototnya akan ngunci. Ah, dia ngelawan. Relax. Harus ikhlas, harus diikhlaskan. Nah. Kita gerakin dulu. Sakit. Yes. Tahan sedikit. Relax. Dikit lagi. Oke. Okay. Jadi baru bagian tengah. Lemesin. Lemes, jangan dilawan. Nanti ototnya berbentrokan sama gerakannya. Sakit. Oke. Okay. One more. Sebenarnya kalau sehat masuk ke segini. Hah? Yeah. Pelan-pelan itu tuh harus ada space. Nah, kalau kita biarin terus kayak gini, lama-lama di tahap yang ngunci, airnya harus digetok. Hah? Yes, biasanya kalau ke Cairo yang dia punya peralatannya, ditaro, digetok pakai palu. Ada sejenisnya buat dia ngegerakin platnya lagi. Satu posisi lagi. Enggak. Satu posisi lagi. Karena
your back juga tebel bro ototnya. Cuman kita kan pasti kekurangan di flexibility kan. Iya. Tapi kalau orang berotot berarti nggak bisa dong. Misalnya ada orang ototnya gede banget susah. Tapi kalau dia sering yoga, sering stretching bisa. Nah masalahnya adalah pada saat kita ya lebih susah karena ototnya lebih tebal kan. Okay. Alright, tahan sedikit. Nah nih masuknya pas nih. Breathe, breathe, breathe. Tadi segini nih. Bro, gini lagi. Naikin. Set. Lagi. Itu better sama tadi dia kayak agak... Yeah. Karena scapulanya udah mulai move. Agak sedikit intrusif, rasanya agak nyaman, tapi itu cuma lebih kayak tekanan kulit. Oke. Okay. Alright. Alright. Lanjut ya. Alright. Kita lihat leher ya. Posisi udah nyaman ya. Aman. Posisi udah nyaman. Kita nengok kiri dulu, maaf bro. Oke. Okay. Awas keceklak ya bro. Yes. Enggak. Kita lihat kanan. Kayaknya range of motion lebih bagus ke kanan daripada ke kiri ya. Iya. Agak nyangkut ya. Iya, soalnya angle ku kiri. Jadi kebiasaan dulu ya. Dia gak perlu. Lihat ke atas, sorry. Ini belum bunyi, cuma kita ngomongin. Okay. Alright. Lihat ke bawah. Oke, okay. Good. Sorry bro. Itu lagi nyari ya bro. Mm-hmm. Enak sih ini. Gak ada masalah ya. Alright, tenang. Oh, oke. Okay. And just relax. Yes. Relax. Iya. Oke. Di sini. Tidurin bro. Tidurin. And just relax, sleep. Shoulder-nya tenang. Karena blood flow lebih bagus kan, oksigen lebih baik. Dan kebanyakan ya itu, kehempit tuh di leher. Kebanyakan masalah orang, leher sama lower back. Iya kan, di leher. Aku lower back parah sih. Tapi lehernya juga suka. Kok ini, tapi dia gak ada sakitnya sama sekali, enak no, banget. No, gak ada sakit. Bunyinya if done ya. Right, gak boleh sakit. Ini. Oke, istirahatin. Tidurin di tangan. Oke. Tidurin di tangan, relax. Shoulder-nya relax. Sleep, yes. Oh. Oh. Ah. Wah. Saya kamu tuh jarang nafas. Mati dong. Jarang nafas gimana sih? Irit oksigen kayaknya. Nahan iya. Perut. Iya, kalau aku tuh kayak, aku udah kayak kesurupan. Bro, enggak, tapi yang akan lu rasain, biasanya badan hangat. Iya. Karena blood flow lebih baik. Udah gitu lu mungkin ngerasa agak lebih ringan. Gitu. Terus ngantuk. Iya, udah ngantuk sih, langsung iya. Ngantuk banget. Aduh, ke bapaknya. Eh, sayang. Oh, bapaknya udah dia khawatir. Bapak aku kenapa? Mau dikerutuk juga ya. Gini. Coba ya kamu tidur ya, tidur. Kemarin kita kerutuk anjing kita ya. Sumpah. Bisa. Anjing aku udah enggak bisa lompat. Dia aktif banget, dia enggak bisa lompat ke sofa. Ke sofa kayak gini dia nyangkut hanya kaki depannya doang. Enggak bisa. Shen, ini kenapa? Snow up. Gitu doang. Terus Bima pegang tulang belakang katanya, oh Shania ada yang bisa dikerutuk. Ada satu yang, jadi kan ruas-ruas ada satu yang ke kanan. Maka jadi kalau ada yang aneh itu kan langsung bisa tahu. Langsung kerasa, iya. Dikerutuk langsung lompat. Kan? Langsung bisa lompat. Itu kayak nyangkut gitu, kayak iya. Baju. Jadi kesleo gitu iya. Loh, kasihan. Nah ini sekarang the best part bro. The best part? One bukannya of... tadi the best part? Belum, bukan. Ini yang paling orang butuhin karena lu bayangin gak kita years and years and years melawan gravitasi tulang kita ketekan. Nah sekarang kita akan renggangin. Gitu. Jadi aku kayak gimana nih bro? Kepala di sini terlentang, kaki di sana terlentang kalau lihat ke atas. Oke. Okay. Gak usah pakai bantal. Oke. Okay. Okay. Jadi nanti pegang kakinya. Sorry bro, kayaknya kurang naik dikit biar ada space, naik dikit aja. Okay.
Jadi nanti pegang kakinya, penggelangannya seperti ini, terus di pressure ini dari atas. Oke. Gak usah terlalu keras banget, cuman pas gitu. Oke. Okay. Kepalanya naik, sorry. Oke, sudah lagi. Okay. Ini gue mau dicekek kok gimana? Tapi nyaman kan, masih bisa napas kan? Napas masih bisa ya, oke. Yang penting relax, kita stretch dulu ya. Yang penting kita stretch dulu. Tarik napas, buang. Alright, good, we stretch. Jangan ditahan, lemas aja. Oke. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi, buang. Ah, bunyi. Itu bunyi. Kali itu bunyi. Oh my god. Tapi enak banget ya. Aduh. Kok dia nggak ketawa sih? Oh. Ketawa kalau dikeretek setiap. Mungkin karena saking tiap orang beda kali ya reaksinya. Dia kayak langsung rasa feel relax aja. Itu tadi yang bunyi banyak banget. Iya. Itu all the pressure yang di tulangnya ketahan itu langsung renggang grek gitu. Iya, gimana sayang, enak ya? Iya benar-benar kayak. Nah, mumpung lagi kayak gini kita coba cek panjang kakinya ya. Mudah-mudahan udah membaik, tangan di samping badan lagi. Oke. Okay. Kita pastiin lurus. Itu aku shock banget sih tadi di atas. Banyak banget bunyinya. Udah berkurang, better. Bisa dilihat di sini. Lihat sekarang. Kok sama? Oh iya. Padahal yang itu gak digeretak ya kak? Enggak, karena beda dari tulang belakang, pinggul. Iya. Dia akan jauh lebih nyaman sekarang jalan, apa segala macam posisinya jauh ya. Enak ya sayang? Enak. Tadi yang ini beda kan, lumayan kan kelihatan kan, 1 cm lebih kan? Alhamdulillah dia rata. Wow, udah berarti bro? Bro, tinggal berdiri, satu lagi. Wah, amazing. Gini ya? Iya. Gini? Oke. Sakit gak nih bro? Sakit sekali. Ya masih ada satu. The final. Alright bro, it's a wrap. Bro. Wow. Aduh bro, Bima ini ternyata keren banget. Thank you so much. Tapi ya kayaknya kalau misalnya ininya udah sembuh, kayaknya digigitin malah jadi enak ya. Akan lebih enak. Makanya gue bilang kita tunggu sampai pembengkakannya atau inflamasinya berkurang, udah nyaman, baru kita apa adjust tulangnya. Wow. Oh, sama kita belum tes kekuatan. Sekali lagi di sini. Yes. Oke, ke posisi yang enak lagi kayak semula. Tangan satu di kiri. Nah, lu rasa enggak? Badan lo lebih ada kekuatan buat tahan yang tadinya ditekan turun, sekarang dia ada fight. Oke. Kayak gini, ini tadi yang paling lemes nih. Tahan seperti ini, naikin lagi. Tahan seperti ini, yang keras. Nah, it takes time, cuma akan lebih kuat. Karena pada saat tulang baru di-adjust, saraf itu baru mulai kebuka. Aliran darah mulai ngalir, nanti lama-lama powernya makin kuat. Tapi setelah ini lebih stabil. Oke. Okay. Thank you so much, Bro Bima. Sayang kamu udah puas kan lihat aku dikeretak? Senang banget. Walaupun tadi dia dari yang kayak ayo pas leher, aduh ada panas. Iya. Karena posisinya itu ya kebaikan takut leher. Iya. Sama ini yang punggung yang digini-giniin. Oh iya yang scapula itu memang tadi sih. Lihat banget ya belakang. Itu tadi akhirnya awalnya tuh dia pas aku yang ngedengar sih pas masuk yang pertama kedengar bunyi kayak rekatan gitu nah. Udah gerak-gerak baru akhirnya masuk segini tadi. Oh masuk mestinya kalau masuk itu bisa bunyi ya. Tapi lebih gampang ngebunyiin misalnya orang yang kayak skinny atau yang skinny pasti lebih mudah gitu karena kita nggak ngelawan lemak, nggak ngelawan otot dan lain-lain. Keren bro. Thank you bro. Sama-sama. All the best buat bro Bima sama istri. Sukses sehat selalu. Thank you banget tadi kita udah belajar kucing, cari tahu tentang kucing. Nanti next aku mau main. Siap. Iya, mau lihat kucing. Undang kita, thank you banget guys. Thank you so much. Thank you Aura for having us. Makin sehat. Amin ya Allah. Amin.